بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي متفق عليه. الخامس عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه مسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perkumpulkan kita di majelis yang kita cintai ini, majelis Jalsatul Isnain Ba'alawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kepada diri kita, merahmati kepada diri kita, menghapuskan dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita, dan selalu kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah-langkah kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah-langkah kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah-langkah kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung dari pelajaran kita hadis yang keempat. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat yang bernama Anas bin Malik, Anas radhiyallahu anhu qala: Inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha agung, taba'al wahy, turun terus menerus turun wahyu
ala rasulillahi, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Bubaila sebelum wafatihi, wafatnya, meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta tufiya, sampai meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksara, lebih banyak, maka nal wahyu, itu turunnya wahyu. Muttafaqun alaih. Dari hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun wahyu, turunnya banyak sekali, tidak seperti biasanya, yaitu menjelang waktu dekat ajalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama seperti sebelum, ya, dekat ajalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Ini merupakan kemuliaan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan tersebut untuk menyempurnakan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita kemarin, ya, Abdullah bin Abbas, yaitu anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sewaktu duduk bersama sahabat, ya, musyawarahnya para a'immah, para pembesar-pembesar sahabat, yang pada waktu itu satu persatu memberikan pandangannya tentang ayat Al-Fath, yaitu idza ja'a nasrullahi wal fath, apa kandungan, makna, pandangan dari ayat tersebut. Satu persatu sahabat yaitu mengatakan, ya, ini perintah Allah untuk kita bertasbih, bertahmid, ya, bersyukur, berbeda dengan pandangan ilmunya, ya, Abdullah bin Abbas yang pernah didoakan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya, ya Allah, pandaikanlah pemahaman fikihnya Abdullah bin Abbas, pandaikanlah penafsiran Abdullah bin Abbas. Apa yang dilontarkan oleh Abdullah bin Abbas? Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya menjelang dekat wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelang sempurnanya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, tidak, ya, tidak sampai pandanganku ke sana, wahai anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, sebelum wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam turun wahyu itu lebih banyak daripada sebelumnya. Untuk apa? Untuk menyempurnakan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Khamisu, yang kelima, An Jabir radhiyallahu anhu qala, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam,
telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu abdin, akan dibangkitkan semua hamba Allah, ala ma mata alaih, sebagaimana matinya mereka, dalam keadaan apa matinya mereka, akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti waktu matinya, sama seperti waktu meninggalnya. Di sini penutup daripada bab al-izdiyat minal khair fi awakhiril umur, ya, memperbanyak kebaikan di akhir umur, ya, ditulis di sini, ya, supaya kita memikirkan kematian kita, supaya kita memikirkan bagaimana cara meninggalnya kita, sebagaimana di dalam ayat yang lain menjelaskan yamutul mar'u, dari hadis yang lain, ya, menjelaskan yamutul mar'u ala ma'asya alaih, wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih, akan meninggal seseorang itu bagaimana hidupnya, dan akan dibangkitkan seseorang itu bagaimana matinya. Jadi kalau, ya, meninggalnya, ya, dalam keadaan ibadah, meninggalnya dalam keadaan taat, ya, nanti, ya, waktu dibangkitkan pun dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi meninggalnya kita bagaimana hidup kita? Kalau hidupnya senang ibadah, nanti meninggalnya dalam keadaan ibadah. Jadi hadis tersebut menjelaskan kepada kita bagaimana cerminan hidup kita, cerminan mati kita bagaimana, yaitu bagaimana kehidupan kita. Kalau di dalam hidupnya, ya, sering memohon maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak diragukan lagi, meninggalnya pun akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesalahan-kesalahannya. Kalau di dalam kehidupannya selalu protes, selalu tidak ridho apa yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, maka itu juga tidak diragukan lagi, meninggalnya dalam keadaan kesal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Di dalam hadis ini, yub'asu kullu abdin ala ma mata alaih, dibangkitkan seorang hamba semuanya, ya, bagaimana meninggalnya. Bahkan dijelaskan di dalam, ya, sarah hadis ini, lau mata ala mizmar, yub'asu, ya, yamsikul mizmar, ya, lau mata ala gitar, ya, yub'asu yamsikul gitar, ya. Dan di sini dijelaskan di sarahnya, ya, kalau meninggalnya, ya, lagi apa, ya, nih, ya, lagi, ya, musik-musikan, ya, lagi jingkrak-jingkrakan, ya, nanti waktu dibangkitkan oleh Allah, ya, lagi megang itu juga dia, ya, menunjukkan bahwasanya apa, ya, dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan sahu, dalam keadaan lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang ini meninggal dunia. Cerminan kita, pandangan buat kita, bahwasanya diri kita ini mau meninggalnya dalam keadaan apa,
maka inilah yang akan kita ya, hadapi nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dahulu ya, ada cerita sedikit. Dahulu sewaktu kita masih duduk ya, di pondok pesantren Darul Mustofa Tarim, ada seorang teman kita yang belajar yang bernama Muhammad bin Ali bin Ali Al-Aidarus. Ya, teman dekat sekali, meninggal dunia ya, sewaktu dikabarkan kepada Habib Umar. Habib Umar bertanya, hal sholaital isya ma'ana, apakah dia sholat isya tadi berjamaah bersama kita? Maka kita jawablah, ya Habib, ya, dia sholat isya bersama kita. Akhirnya apa? Habib Umar mengatakan, madmun, Muhammad Ali madmun, ya, dia sudah mendapat jaminan. Kenapa? Ya, meninggalnya kita sedang apa? Sedang hataman kitab. Ya, malam itu kita hataman kitab, yaitu ya, Samrah main, ya, dia meninggal dunia. Nah, orang yang sholat isya berjamaah, ya, seakan-akan apa? Ya, bangun ya, setengah malam. Orang yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia sholat satu malam suntuk. Ya, jadi meninggalnya ya, dalam keadaan menuntut ilmu, meninggalnya ya, dalam keadaan dapat jaminan dari hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dekat sekali, ya, selalu datang dalam mimpi. Ya, dekat sekali selalu datang dalam mimpi. Ya, akhirnya dia bilang, ya, datang, ya, dalam keadaan, ya, pakaian, pakai kopiah, pakai baju, seakan-akan mau ikut dars, mau ikut belajar nuntut ilmu. Ya, dia bawa apa? Dia bawa makanan. Ana bawa makanan ini dari barzah, katanya. Ya, ana bawa makanan buat inti. Ya, ini lihat kita. Ya, kitanya bengong. Ya, ini orang sudah meninggal, tapi sama kayak seperti waktu dia menuntut ilmu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya, ya, hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibangkitkan seorang tersebut, ya, nanti sebagaimana mati, bagaimana matinya. Ya, mudah-mudahan kita, ya, dalam keadaan hadir di majelis taklim, ya, nah beginilah kita nantinya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dalam keadaan siap hati kita untuk berhadapan, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini teman yang paling dekat sekali, ya, berangkatnya bareng, ya, pernah dalam mimpi tersebut kita sampaikan, ya, Muhammad, ya, Umi ente menangis setiap hari karena anak satu-satunya yang diharapkan, ya, memaksa untuk belajar, ya, belajar ke Tarim. Kata ibunya, Muhammad gak usah berangkat, nanti ibu beliin Rolls Royce, ya, mobil yang paling mahal itu beli. Kata dia, enggak, ya, kepengen belajar, yang berangkat. Meninggal dunia, ya, sewaktu mimpi tersebut ana bilang, Muhammad, Umi itu menangis terus setiap hari, kalau telepon ana enggak ngomong, cuma nangis saja. Ya, akhirnya dia bilang apa, ya, Umar, katanya, ana nikmat di sini, bilangin Umi ana, ya, ana dalam keadaan nikmat, katanya, buat apa ditangisin, katanya. Ya, Masya Allah, ya, orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, ya, meninggal dalam keadaan mendapatkan jaminan dari Allah, ya, dari hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan, ya, kita, ya, diberikan hidayah inayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bisa menjalankan kehidupan kita di dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita sebagaimana tadi Al-Habib Fikri bin Muhammad Al-Habsyi menjelaskan juga, ya, bukanlah, ya,
kita majelis ini majelisnya ana, majelisnya Ustaz Fikri, majelisnya Ustaz Rizki, bukan. Ini majelisnya adalah majelis Jalsatul Isnain. Majelisnya yang mana ikatan langsung majelisnya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ya, Habib Umar pernah mengatakan kepada kita murid-muridnya, Alliku gulubahum man ta'allam ma'akum. Ana batawalla alaikum. Ana batawalla alaik. Ya, ikat hati-hati mereka. Kenalkan hati-hati mereka kepada aku. Aku yang akan ya mengurus kepada mereka. Ya, ini Habib Umar mengatakan, ya, yang belajar, yang hadir di majelis, kenalkan mereka siapa aku. Kenalkan, ya, belajar seakan-akan belajar bersama aku, yaitu bersama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ya, yang mana sudah mendapatkan bisyarah banyak, ya, kabar gembira, isyarah, ya, bagaimana dahulu, ya, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ini ditunggu-tunggu kedatangannya. Ya. Ada munsib, daripada munsib Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, bermimpi, ya, dia mau berziarah ke makam datuknya. Bermimpi berziarah ke makam Syekh Abu Bakar bin Salim. Sewaktu dia mau berziarah, kata penjaga kuburan tersebut mengatakan, Syekh Abu Bakar sekarang tidak ada di sini. Syekh Abu Bakar sekarang ada di Husaisah, yaitu di makam datuknya Al-Muhajir Ahmad bin Isa di Husaisah. Akhirnya, ya, munsib Syekh Abu Bakar ini berangkatlah ke Husaisah. Sampai di Husaisah sana, ya, dia melihat perkumpulan tersebut yang sangat ramai. Ya, perkumpulan tersebut, ya, sedang berhadapan seakan-akan, ya, kayak kita begini menghadap ke depan. Sedang khusyuk. Ini munsib Syekh Abu Bakar ini mencari, ya, mencari-cari di mana, ya, di mana Syekh Abu Bakar. Dia mau mencari datuknya, Syekh Abu Bakar. Di mana Syekh Abu Bakar bin Salim? Akhirnya dia dapatkan, yaitu sedang menghadap, ya, sedang menghadap ke depan gitu, ya, duduk di barisan sama-sama semuanya menghadap ke depan. Terus dia lihat siapa yang dihadap ini, ya. Gak tahu yang dihadap adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang dihadap adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang, ya, berbicara kepada hadirin yang hadir, ya, di tempat di Husaisah tersebut, di makamnya Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Waktu itu Rasulullah mengatakan, ya, untuk berdiri Syekh Abu Bakar bin Salim. Untuk apa? Untuk memegang, ya, memegang warisan, untuk menyebarkan dakwah di zaman sekarang ini. Rasulullah menunjuk kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana, ya, aku mau menyebarkan dakwah lagi sedangkan aku ini sudah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, min zurriyatak, dari keturunanmu, ya, dari keturunanmu yang akan menyerahkan, ya, memegang dan berdakwah ila Allah. Akhirnya, ya, munsib Syekh Abu Bakar ini, ya, mendengar itu sampai terbangun dia berpikir, ya, dari mana, ya, dari keluarga kami, dari keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang akan, ya, memegang, ya, tampuk memegang dakwah ini. Dia cari, dia tunggu, dia lihat dari mana semuanya, ya. Akhirnya dia melihat apa yang ada pada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ya, di
dia lihat gerak-geriknya semuanya, ya dia yakin inilah dari bisyarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kabar gembiranya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah dengan isyarah ya petunjuk dari Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggab ya, menunjuk kepada Al Habib Umar untuk berdakwah ke negeri Indonesia. Ya, jadi kita beruntung bahwasanya ya Al Habib Umar mengatakan apa? Ya, tidak ada ya bahwasanya yang mengajar ini yang di sini, mengajar ini di sini, tidak. Ya. Kenapa? Kenalkan mereka kepadaku, aku yang akan mengurusi mereka. Jadi semuanya ini ya perantaranya hanya apa? Hanya untuk menyampaikan kepada guru mulia kita Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ya, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu ya yang harus kita pegang adalah adab kita, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang yang mendapatkan pemberian-pemberian seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita, mudah-mudahan Allah menguatkan keyakinan kita untuk senantiasa kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, bijudika ya ajwadal ajwadin, birahmatika ya rahimal masakin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Suril Fatiha wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al Fatiha. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim.